Lutim Terkini TV, terdepan mengabarkan. Lapor, apel, gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian Ramadhania, Senin 19 Juni 2017. Siap dimulai. Lanjutkan. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Saudara, Polres Luwu Timur akan menurunkan 1/3 personil untuk mengamankan jalannya arus mudik dan arus balik Ramadan tahun 2017 ini. Dalam gelar pasukan yang diadakan di Mapolres Luwu Timur, Kapolres Ajun Komisaris Besar Polisi Parojan Simanjuntak mengungkapkan kegiatan pengamanan tahun ini setidaknya ada 3 poin utama yang menjadi perhatian Bapak Presiden Jokowi, yakni terjaganya stabilitas harga pangan, kondisi Kamtipmas yang kondusif, dan keamanan, kelancaran, serta kenyamanan arus mudik dan arus balik. Apel gelar pasukan ini sebagai wujud kesiapan Polri dalam menghadapi kegiatan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, serta sebagai sarana untuk konsolidasi dan pengecekan personil beserta kelengkapan sarpras sebelum menghadapi tugas pengamanan di lapangan. Rencana operasi dan seperangkat cara bertindak yang telah dipersiapkan oleh Polri diharapkan dapat dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unsur pengamanan yang terlibat sehingga masyarakat Luwu Timur dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan aman, nyaman, lancar, dan dipenuhi dengan rasa kebersamaan. Di pos pengamanan di sana tetap mengantisipasi, tapi insya Allah di sana tidak terjadi apa-apa, tapi mengantisipasi harus mudik tetap kita kesulitan untuk kuat anggota. Kapolres menitip pesan agar seluruh personel secara all out memberikan atensi penuh pada titik rawan laka yang ada, terutama pada puncak arus mudik H-2 dan puncak arus balik H+5. Dari Malili Luwu Timur, Rival Jupri, Lutim Terkini TV, melaporkan.